Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Selebriti Nagita, agar berat badan ideal, ternyata ini tips diet sehat yang dilakukan Nagita Slavina. Meski sudah memiliki anak, Nagita Slavina ternyata dapat menjaga berat badan idealnya. Diet ala Nagita tak perlu repot dan dapat dilakukan dengan cara yang sehat kok. Yuk intip langsing ala Nagita Slavina, diet sehat dengan cara yang sederhana, siapa tahu jadi inspirasimu. Mengkonsumsi air putih yang cukup, Nagita Slavina atau akrab dipanggil Gigi ini telah membiasakan mengkonsumsi air putih sejak lama, terlebih untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Tubuh menjadi lebih sehat dan metabolisme juga menjadi lancar katanya. Ia juga menghindari minuman kemasan dan minuman bersoda. Tips diet artis ala Gigi yang sehat ya, Ladies. Membuat jurnal makanan. Salah satu kebiasaan Gigi adalah membuat jurnal makanan agar ia tahu jenis makanan yang sering dikonsumsinya. Dengan adanya jurnal makanan, Gigi selalu mengevaluasi jenis makanan apa yang sehat dan yang tidak sehat. Jurnal makanan ini sangat membantu di dalam membuat program dietnya tetap sukses. Untuk sekedar tahu, Gigi sangat memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanan yang dikonsumsinya harus mengandung gizi yang baik, agar berat badan tetap seimbang. Namun hal ini tidak berlaku setelah melahirkan. Ia sangat menyukai sayuran, di mana sayuran mempunyai serat yang tinggi agar pencernaan lebih lancar. Selain itu, sayuran yang berserat ini juga membuat tubuh tetap sehat dan langsing. Menghindari makanan berlemak dan junk food. Setelah melahirkan, Gigi tidak langsung diet walaupun berat badannya langsung naik secara drastis. Saat itu, ia masih menyusui putranya, Rafathar. Namun seiring dengan waktu, ia menghindari makanan berlemak dan cepat saji. Kedua jenis makanan ini adalah penyumbang kalori terbesar sehingga tubuh akan kelebihan kalori dan berat badan menjadi naik. Salah satu hal yang dapat menggagalkan program diet adalah seringkali tergoda dengan adanya camilan. Namun, Gigi masih bisa ngemil dengan cara yang sehat. Di sela-sela kesibukannya mengurus anak dan bekerja, Gigi mengganti camilan dengan aneka buah segar. Sebagai kombinasi, ia juga mengkonsumsi jus buah lol. Berlatih yoga. Tips diet artis ala Nagita adalah melakukan olahraga. Kalau kamu sekarang melihat Gigi yang langsing dan sehat, ini dikarenakan ia rajin berlatih yoga. Mulai dari pemula hingga gerakan-gerakan sulit sudah bisa ia lakukan lol. Padahal ia baru beberapa bulan mengikuti kelas yoga. Wah, salut ya dengan Gigi, yang punya semangat tinggi untuk diet dengan cara yang sehat. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua, see you.